Oke, biar Rudy menetralisir daerah sana. Arbi, silakan lakukan sesuatu. Oke. Saya coba netralisir dulu sampai saya lakukan soul journey kepada Desi, merasakan energi yang terjadi di masa lalu, yang terjadi ketika dia berhubungan dengan makhluk gaib ataupun dukun yang dia datangi. Oke. Desi boleh ke depan. Udah netral, Ruth. Ya. Udah, oke. Okay. Untuk sementara ini dia pergi, tapi mungkin akan datang lagi nanti. Iya. Jadi kita boleh siap. Ya, silakan. Boleh lampunya sedikit dimatikan? Oke, kamu diam di sini. Saya gunakan kain hitam untuk menutupi Desi karena untuk mengurangi serangan dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu. Ya, Desi, maaf ya, saya tutupin dulu. Kamu maju dikit. Ini hal ini maksudnya? Ini lebih ke soul journey. Jadi saya coba untuk mengakses energi-energi yang terjadi di masa lalu Desi. Iya. Apapun yang terjadi, munculkan, boleh mundur lagi. Oke. Okay. Okay. Rudy bisa bantu buka gerbang di depan. Oke, okay, biarin sejalan. Oke, okay, kamu bisa melangkah sedikit demi sedikit apa yang dirasakan di masa lalu ketika kamu berhadapan dengan sosok tersebut, entah itu di sebuah kamar ataupun di sebuah tempat ritual, bisa berjalan sedikit demi sedikit, oke? Okay. Sambil ceritakan berarti apa yang terjadi. Saya... Apa yang kamu lihat? Ada yang kamu lihat? Sesuatu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Rudy, apa yang terjadi? Pelecehan dan dendam. Pelecehan dan dendam. Pelecehan seperti apa maksudnya? Pelecehan, jadi dia itu merasa mantannya itu memanfaatkan dia, dia tapi tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia seenaknya. Oke, makanya dia dendam sama mantannya dan ingin mantannya minta maaf. Apakah dia pilih dukun? Oke, mengenai genderuwo tersebut? Genderuwo itu adalah serangan balik dari mantan. Arbi, ini apa yang terjadi, Arbi? Sebenarnya dia berusaha untuk mengulang residu energi ataupun kejadian di masa lalu yang dia rasakan. Oh, jadi dia sedang merekonstruksi kejadian pada saat itu ya? Dia itu lebih dendam pada mantannya, jadi dia mengulang kembali energi rasa sakit hati yang terjadi di masa lalu. Jadi bisa saya tanya ya? Bisa saya tanya. Oke. Lantas apa yang terjadi? Saat ini apa yang terjadi? Saya melihat sosok tinggi besar, Mas. Ingin menyakitin saya lagi, Mas. Lantas? Tapi dia coba mendekatin saya terus, Mas. Saya udah gak mau. Berarti genderuwo itu ada di sini, Rudy? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, teror dimulai. Saya takut, Mas. Apa, kenapa kamu takut? Apa yang kamu lihat sekarang? Apa yang kamu rasakan? Bukan serem banget, Mas. Berjaga, Rut. Jangan sampai itu. Oke, biar saya jaga di sini. Ini genderuwonya udah mulai agresif berarti ya? Iya. Iya. Ini bukan cuma genderuwo. Dia datang, Mas. Oh, ke pinggir, pinggir. Ini apa, Rudy? Ini apa, Rudy? Sebentar. Ini temannya, temannya. Ini bukan genderuwo. Ini beda lagi. Ini beda lagi? Dia akan berani masuk ke sini biar. Oke, buat yang wanita yang konsen ya. Jangan kosong semuanya. Ini sosok apa? Ini bentuknya seperti zombie tapi dia merangkak.
bentuknya seperti zombie, tapi dia merangkak. Merangkak? Ini tidak ada hubungannya dengan genderuwo tadi? Ini temannya genderuwo tadi. Oke. Okay. Ini dikirim oleh genderuwo tersebut, apa dia ingin... Ini seperti mau bantu, membantu. Ini bentuk temannya genderuwo yang bantu untuk balaskan dendam. Energi apa yang Arbi rasakan di dua orang ini? Mau ngapain masuk ke sini? Hah? Gak bisa bicara sepertinya tadi Arbi. Bicara? Dia hanya mengerang-ngerang saja soalnya. Kamu siapa? Saya bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Hah? Kamu bisa ngomong? Coba minta alat tulis saya. Mungkin alat tulis. Alat tulis. Bisa. Hah? Apa kabar, Ruth? Saya pengen tahu dia mau ngapain. Kena lilin dia. Atau dia mengarah ke arah lilin kenapa? Kenapa biarin aja, Ruth? Saya penasaran, Ruth. Dia. Biarin, Ruth. Kenapa dia makan lilin? Dia mematikan lilin dengan tangannya dan dia makan loh. Jangan sampai dia makan lilin. Sadar, dia makan lilin loh. Oke. Mau diangkat? Iya. Gimana mau diangkat? Angkat aja deh. Oke, ini perlu kita buka bungkusan Desi, kainnya apa gimana? Boleh, ini buka. Soalnya udah gak aman, jalan. Ya, saya bantu matiin lilin dulu. Saya bantu matiin lilin, bisa? Boleh. Kenapa? Sebelah mana? Rudy ada di mana, Rudy? Rudy ada di mana, Rud? Sebelah mana? Di pojok belakang, Wak! Oh, jangan pojok belakang! Belakang, turun! Turun semua! Pelan-pelan, turunnya teman, pelan-pelan! Di netralisir aja, Ruth. Ini mau ditutup aja atau kayak gimana? Oke, maksudnya? Mungkin diajak komunikasi, Rudy. Rudy bicara apa? Genderuwonya ngomong apa? Dia tidak bicara, cuma mengerang. Mengerang saja? Mengerang tanda marah. Oke, Rudy mungkin bisa disampaikan jangan ganggu kandidat kita yang lain, mungkin Rudy. Dia mau Desi mati. Maksudnya tumbal? Bukan tumbal, lebih tepatnya santet. Energinya santet. Enggak benar. Ya. Siapa melakukan? Betul. Yes. Dia orang mantannya. Tadi. Kursinya bawa kesini. Mantannya sejahat itu. Aduh, dokter. Berarti mantannya nggak ikhlas. Iya, seperti sukmanya itu. Sukmanya diambil. Jadi apa mungkin karena ini perbuatan Desi duluan yang kedukun? Sebenarnya niat Desi itu memang dendam. Tapi dia masih lebih baik daripada mantannya. Karena dia cuma menuntut kata maaf. Boleh ke belakang lagi? Udah netralisir? Iya, sudah. Ini apa? Enggak apa-apa di belakang, enggak ada genderuwonya tadi? Apa sudah, energinya? Sudah. Untuk saat ini, dia sudah aman. Kita mungkin bisa lanjut ke peserta. Oke, saya bantu netralisir dulu. Mau di netralisir? Iya. Buka mata lagi. Oke, sadar lagi. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluar nafas mulut. Oke, relax. Semakin nyaman, semakin relax. Sekarang
Apapun yang kamu rasakan, biarkan dan keluarkan energi negatif tersebut dalam tubuh kamu. Semakin nyaman, buat kamu nyaman, relax, dan lebih tenang lagi. Oke? Okay? Seiring dengan hembusan nafasnya, Anda mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuh. Biarkan ketika bercerita nanti apapun yang ditanyakan, bisa dijawab dengan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Itu dua dan tiga, oke. Okay. Lebih tenang, lebih nyaman. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke, okay. Udah lumayan. Oke, okay. Jadi intinya Desi yang saya tangkap, dia dendam karena diputusin sama laki-laki yang sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas sama dia, tidak bertanggung jawab. Lalu Desi pergi ke dukun, dia memaksa dukun itu untuk agar laki-laki tersebut minta maaf sama dia, keluar dari sukmanya. Dan laki-laki tersebut tidak terima dan dia membalas dengan menyantet Desi. Sampai akhirnya Desi bertemu dengan Gendruwo yang setiap hari di Desi.